Saudara, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau National Food Agency mendorong penguatan lumbung pangan atau food estate di seluruh wilayah di Indonesia. Tujuannya dengan adanya lumbung pangan di setiap daerah jadi indikasi menguatnya kemandirian pangan yang berdampak positif terhadap ketahanan pangan nasional. Implementasi pengembangan proyek food estate diawali dengan membangun food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan juga Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2020 lalu. Dan saudara, food estate direncanakan akan terus dikembangkan sampai pada tahun 2024 ini. Dari data Kementerian Pertanian, luas lahan food estate di Kalimantan Tengah berjumlah sekitar 70 ribu hektar. Sedangkan di Sumba Tengah mencapai 10 ribu hektar, terdiri dari luas padi 6 ribu hektar dan jagung 4 ribu hektar. Food estate, saudara, diklaim pemerintah menjadi proyek lumbung pangan sehingga nantinya bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional. Tapi ternyata Indonesia masih mengimpor beras dari sejumlah negara. Tahun 2021, Indonesia impor 407,7 ribu ton beras. Lalu naik pada 2022 sebanyak 429 ribu ton. Dan bahkan tahun lalu di 2023, Indonesia impor 3,606 juta ton beras, saudara. Lalu, dengan terus naiknya impor pangan dalam negeri, benarkah food estate gagal dan Indonesia tidak mencapai target kemandirian pangan, saudara? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berulang kali proyek food estate era Jokowi disebut gagal. Cawapres Muhaimin Iskandar menyatakan bakal menghentikan proyek lumbung pangan Jokowi karena merugikan petani. Tak hanya Muhaimin, dalam debat cawapres hari Minggu malam, cawapres Mahfud MD juga mengkritik food estate Jokowi. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Terima kasih. Merasa tak sepaham dengan dua rivalnya, cawapres Gibran sebut memang ada yang gagal dari proyek food estate, namun ada juga yang berhasil, salah satunya di wilayah Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Nomor satu dan nomor tiga ini kan kompak, food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan, kita harus optimis Pak. Juru kampanye hutan Greenpeace, Sekar Banjaran Aji, mengatakan food estate era Jokowi adalah proyek yang merusak hutan. Bahkan proyek di Gunung Mas, Kalimantan Tengah dimulai saat AMDAL atau analisis dampak lingkungan belum selesai. Food estate itu jelas merusak hutan. Karena tadi sebenarnya data yang sudah dikutip itu dari datanya Greenpeace ya, di setidaknya di Gunung Mas itu sudah terjadi sekitar 760 hektar hutan yang mengalami deforestasi. Yang terjadi di Gunung Mas itu dilaksanakan ketika AMDAL masih dibuat. Itu berarti dengan cara formal yang kurang tepat.
Begitu. Yang berikutnya dampaknya sebenarnya sudah terlihat dari gambar gitu ya. Teman-teman bisa kunjungi beberapa video footage-nya Greenpeace gitu, bahwa itu gagal panen gitu, singkongnya kecil. Karena singkongnya kecil dan tidak bisa dipanen, akhirnya diganti dengan jagung. Dan diganti dengan jagung pun baru kemarin bulan Desember saya ke sana, itu benar-benar digunakan dengan polybag, itu masih diuji coba. Jadi, dan itu tidak terlihat seakan-akan jagung itu tumbuh subur gitu. Yang di luar polybag itu mereka jagungnya cukup cukup mengkhawatirkan gitu. Nah, ini yang sebenarnya terjadi ketika pembangunan itu tidak dibangun dengan perencanaan yang tepat gitu ya. Dari data Kementerian Pertanian, luas lahan food estate di Kalimantan Tengah berjumlah sekitar 70 ribu hektar. Menurut Walhi dan Greenpeace, kawasan food estate merusak lingkungan atau deforestasi, bahkan menyebabkan banjir di desa terdekat dengan kawasan food estate. Sementara itu, Istana menyebut food estate dipersiapkan Jokowi sebagai langkah merespon dampak pandemi dan antisipasi krisis pangan dunia. Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan, food estate tak bisa langsung dinilai karena ini merupakan proyek jangka panjang. Harus dievaluasi terus karena tentu diimplementasinya perlu ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan. Kebijakan food estate itu kan untuk merespon situasi yang kita hadapi ya. Kita tahu bahwa situasi perekonomian dunia saat ini tidak baik-baik saja ya. Ada yang kita sebut krisis, ancaman krisis pangan. Jadi setelah pandemi, teman-teman ketahui bahwa seluruh dunia menghadapi ancaman krisis pangan ini. Banyak bukan kali ini saja food estate era Jokowi dibahas dan dikritik. Sebelumnya, pada debat Capres juga sempat disinggung soal kegagalan food estate dan dampaknya pada warga sekitar dan lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV. Proyek Lumbung Pangan atau Food Estate yang digencarkan oleh Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan. Seperti apa para paslon menyoroti para masa depan dari food estate ini, Saudara? Kita perbincangkan, Saudara, apakah benar bahwa paslon urut 1 dan juga urut 3 ini sama-sama mengkritik food estate dengan menyebut bahwa proyek ini gagal dan harus dihentikan. Dan termasuk juga benarkah ada kerusakan lingkungan yang terjadi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dan ini memang benar-benar gagal. Kita perbincangkan, Saudara, sore hari ini bersama Idam Arsyad, Wakil Deputi Tani Nelayan Timnas Amin, Astrio Veligen, Juru Muda TKN Prabowo Gibran, dan juga ada Alexander Sony Keraf, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, dan ada Bayu Herinata, Direktur Walhi Kalimantan Tengah. Selamat malam, Bapak-Bapak, sehat selalu? Malam. Yes. Ya, malam. Saya ingin ke Mas Idam dulu ini, Pak Idam, karena dalam debat Cawapres kemarin tegas sekali Cawapres Anda menyebut bahwa ini harus dihentikan karena ada kegagalan gitu dalam proyek ini. Mungkin bisa Anda informasikan datanya dari mana dan benarkah memang ingin tidak akan melanjutkan 01 ini, food estate ini? Ya, saya kira pernyataan dari Gus Muhaimin di dalam debat dan beberapa media sangat tegas bahwa ke depan kita tidak akan melanjutkan program food estate. Sebenarnya ini bisa dipandang sebagai satu ajakan untuk kemudian melakukan reparadigma terhadap pembangunan pertanian pangan kita. Karena food estate ini kan sebenarnya itu paradigmanya skala besar. Jadi skala luas, kemudian kita tahu kalau dalam konteks Indonesia sebagai negara agraris, ketika kebijakan pembangunan pertanian itu kemudian bertumpu kepada tanah skala luas, pasti akan menimbulkan beberapa dampak. Setidaknya akan memicu konflik agraria, karena lahan-lahan yang ada dipakai sangat luas. Dan kita tahu bahwa tidak ada lahan di Republik ini kemudian tidak punya kepemilikan atau penguasaan. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa di lapangan kita melihat food estate itu pasti monokultur, jadi diversifikasi pangan kita nggak terjadi. Itu pasti akan merusak lingkungan. Nah, yang ketiga adalah pasti mengabaikan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat adat di sana. Dan itu hampir di semua lokasi food estate itu bermasalah dengan masyarakat lokal, bermasalah dengan masyarakat adat kita. Nah, yang
kita sebut gagal di depan mata, karena kita tahu bahwa food estate ini kan bukan program baru ya. Di zaman Orde Baru kita mengenal apa yang disebut dengan pembangunan pencetakan sawah di lahan gambut sekitar 1 juta dan itu ternyata gagal karena tidak ada produksi di sana, bahkan akibatnya menimbulkan krisis iklim. Kemudian di era pemerintahan SBY juga demikian, program yang namanya MIPE, Merauke Integrated Food and Energy State juga gagal dan kembali diulang di era pemerintahan Jokowi dalam kerangka mengantisipasi dampak dari ancaman krisis pangan karena pandemi. Nah, kita tahu pertanyaannya, apakah ada produksi di sana? Nggak ada produksi. Kenapa nggak ada produksi? Buktinya sampai hari ini kita masih tinggi angka impornya. Jadi tujuan pragmatisnya aja nggak tercapai, apalagi tujuan bersifat. Tapi Pak Idam, ada program pengganti untuk misalnya bicara ketahanan pangan? Kalau tidak setuju dengan food estate-nya? Kalau kita nggak setuju, makanya di dalam visi misi kita tegaskan bahwa ke depan pembangunan pertanian pangan kita itu harus kembali kepada menempatkan rumah tangga petani sebagai pilar ketahanan pangan kita. Jadi balik ke rumah tangga petani kita. Ada banyak keuntungan kalau misalnya kita melibatkan petani dalam pengembangan Baik, kita tangkap sampai di sana Pak Idam. Saya ke Pak Alex dulu. Kalau dari 03, apa sebenarnya yang paling fundamental yang membuat tidak mau melanjutkan food estate ini? Begini ya, khususnya kita bicara mengenai food estate di Gunung Mas ya, yang juga dikatakan oleh Saudara Gibran bahwa itu berhasil dengan memanen singkong dan juga jagung dari polybag dan seterusnya. Semua data sudah dipaparkan oleh Greenpeace dan Walhi, bahkan mungkin Saudara Bayu bisa menambahkan. Mohon maaf, itu daerah asal istri saya, keluarganya dari sana, di Gunung Mas itu, jadi saya tahu persis. Tetapi yang menarik bagi saya adalah bagaimana pemerintah sekarang ini mempertontonkan tuna integritas dalam kaitan dengan food estate di Gunung Mas. Kenapa? Karena sejak awal memang tidak ada perencanaan yang serius bagaimana dikatakan AMDAL tidak dilakukan. Dan saya punya dugaan kuat bahwa bukan untuk food estate, tapi untuk mengambil kayunya. Setelah kayu diambil, kemudian dikatakan dana pemerintah tidak turun, lalu kemudian dibiarkan terbengkalai menimbulkan kerusakan lingkungan. Tiba-tiba muncul lagi manipulasi, ini soal tuna integritas lagi, manipulasi dengan menanami jagung di dalam polybag yang diklaim oleh Saudara Gibran sebagai berhasil. Ini kan kebohongan. Lalu kemudian staf khusus Presiden Saudara Ari Dwipayana bahkan dalam tayangan tadi semakin berusaha untuk mencari-cari kebenaran. Ini semua kita, bukan begini Mbak, kita memilih calon pemimpin bangsa ini. Jangan mempertontonkan tuna integritas dengan berbagai manipulasi untuk memecahkan masalah, tetapi menimbulkan masalah, muncul masalah kerusakan lingkungan dimanipulasi dengan singkong di dalam polybag. Ini Pak Alex, mohon maaf, saya potong sedikit. Ini. Pak Alex, mungkin kameranya bisa agak ke tengah lagi, Pak Alex, supaya bisa terlihat jelas. Sangat tidak baik untuk bangsa ini. Kita tontonkan manipulasi dari satu Alex, manipulasi ke manipulasi lain gitu. Maaf saya potong. Apa kemudian apakah ada pengganti, program pengganti lain begitu untuk menggantikan program food estate dari 03? Kalau soal food estate di Gunung Mas, kita harus menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai tata kelola yang tidak benar dan kerusakan lingkungan. Baru kemudian tuntut pemerintah memperbaiki, merehabilitasi lahan itu. Kalau soal pangan, kami itu punya visi bukan ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Sebagaimana mimpi Bung Karno yang ditanyakan oleh Mahfud dalam debat soal kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan. Baik, Pak Alex, saya tahan di sana. Kedaulatan pangan itu yang kemudian petani kita dengan lahan-lahan produktif untuk mereka memproduksi
pangan nasional dan bukan mengimpornya atau melakukan manipulasi yang menyebabkan kita punya persoalan pangan ini. Oke, baik Pak Alex, saya tahan di sana. Saya menjelaskan program kami, kok dipotong, nanti dikira kami hanya kritik, tidak punya program, tidak fair. Baik, Pak Alex, kami tangkap soal kedaulatan pangan itu yang ingin ditonjolkan oleh 03. Saya Sony Keraf, mohon maaf supaya dikenal sebagai pemirsa, bahwa saya Sony Keraf. Alex itu cuma nama baptis, jadi mohon maaf. Oke, baik Pak Sony. Saya ke Mas Astrio ini, kritikannya ada banyak yang membuat food estate ini dikritik meskipun diklaim berhasil oleh Gibran, tapi fakta yang disebutkan tadi bahwa ada beberapa hal termasuk soal kerusakan lingkungan yang kemudian ternyata Gunung Mas itu baru uji coba, tidak ada AMDAL dan sebagainya. Bagaimana bisa melanjutkan program yang seperti itu, Mas Pastrio? Ya, terima kasih banyak Mbak Nilu. Pertama, saya ingin mencoba merunutkan logika kenapa konsep food estate merupakan konsep yang paling tepat dulu sebelum saya akan menjawab tudingan-tudingan yang dilontarkan. Pertama, ancaman krisis pangan itu disebabkan bukan hanya oleh perubahan iklim maupun konflik geopolitik yang hari ini terjadi. Selain daripada itu, Indonesia mengalami laju penurunan alihfungsi lahan pertanian itu sekitar kurang lebih 100.000 hektar per tahun. Maka daripada itu, kita perlu melakukan program ekstensifikasi, berikut juga dengan intensifikasi. Program Lumbung Pangan Nasional itu dalam rangka untuk menambah luas panen di Indonesia yang semakin tahun semakin menyusut. Jadi itu untuk menjawab dari segi konseptual, apakah program Lumbung Pangan secara konsep itu adalah program yang tepat atau mungkin lebih tepat kontrak farming yang kita rasa tidak mungkin terjadi apabila tidak ada lahannya, kalau lahannya semakin menyusut. Lalu yang kedua adalah kami ingin mendorong masyarakat untuk semakin hati-hati menerima data mana yang tepat dan data mana yang tidak tepat. Kami sekarang merasa bahwa terlalu banyak tendensi terutama dari paslon 01 dan 03 untuk melontarkan data-data yang tidak tepat dan terutama tidak update. Karena banyak referensi-referensi yang dipakai, misalnya data dari WALI. Oke, yang mana misalnya tidak tepat dan tidak update itu? Itu misalnya adalah data yang dipakai di pertengahan tahun atau awal tahun 2023. Data soal apa? Jadi begini, ketika dibilang singkongnya tidak tumbuh, ketika dibilang tidak ada jagungnya di dalam polybag misalnya. Kalau dibilang singkongnya tidak tumbuh, memang ketika di 2020 terjadi produksi kering, food estate itu tertunda selama lebih dari 2 tahun karena pandemi COVID dan karena kita melakukan proses land treatment. Tetapi per akhir tahun kuartal 4 2023, proses penanaman sudah dimulai dengan 7 hektar jagung dan 3 hektar singkong. Nah, maka daripada itu, untuk mencegah debat ini menjadi debat kusir, kami juga ingin mengundang justru pihak-pihak yang mengkritisi untuk hari ini atau besok atau minggu ini datang langsung ke Desa Towai Baru. Okay. Lalu tuduhan-tuduhan misalnya katakanlah kita meloncati izin yang sudah ada maupun kayunya diambil. Itu mengapa kami ingin mengundang teman-teman semuanya ke Desa Towai Baru. Karena kayu yang hasilan clearing itu semuanya masih ada di situ dan bahkan sebagian digunakan untuk unsur hara proses penanaman awal. Okay. Tentunya semacam terakhir untuk izin lingkungan misalnya itu tidak tepat karena dari total 8.000 hektar KHKP yang telah ditetapkan oleh KLHK kepada Kementerian Pertahanan, mohon maaf, itu otomatis ketika izin KHKP tersebut terbit, maka sudah termasuk izin lingkungannya. Dalam hal ini izinnya adalah. Oke, baik. Ini yang menyesatkan masyarakat. Oke, terima kasih. Baik, saya tahan di sana, Mas Bayu. Saya ke dari 02 ya. Saya ke Mas Bayu dulu. Mas Bayu, ini bahwa data itu adalah data yang sudah lama begitu, tidak benar. Data terbarunya itu tadi disebutkan berhasil kok. Faktanya bagaimana sih? Ya, terima kasih, Mbak Nilu. Jadi saya nggak tahu juga ini basis datanya Mas Astrio ini dari mana. Apakah dia juga pernah ke Kalimantan Tengah, khususnya ke Towai Baru ya. Karena yang disampaikan tadi misalnya ada penanaman, memang benar ada penanaman yang dilakukan oleh Kementan ya, setelah terakhir menteri yang baru itu datang ke Kalimantan Tengah, ke Towai. Itu mereka mulai menanam lagi, tepatnya itu 26 Oktober 2023 kemarin. Mereka nanam jagung dan itu memang benar di dalam polybag. Ada beberapa juga yang ditanam di singkong baru seperti itu, paling 2 atau 3 blok. Saya kurang paham berapa hektarnya itu. Okay. Tapi kondisi itu sudah terjadi lebih dari 2 tahun. Kalau tadi saya bisa benarkan kalau singkong itu mangkrak, lahan singkong itu mangkrak hampir lebih dari 2 tahun. Karena mereka buka pertama di akhir 2020, terus ditanam, mereka buka 700-an hektar lebih, ditanam hampir 300, tapi selama 3 tahun tidak ada singkong yang bisa dipanen ya, karena memang singkongnya itu nggak ada seperti itu. Ada pun itu kecil dan itu sangat sedikit jumlahnya.
Terus apa? Nah itu jadi pertanyaan juga tuh Mas Astrio, terus paslon cawapres nomor 2 Mas Gibran bilang lihat aja datanya, cek aja datanya itu data dari mana, saya juga nggak paham dia dapat dari mana. Okay. Karena yang saya tahu dia atau kawan-kawan dari paslon nomor 2 ini juga nggak pernah kayaknya ngecek ke lapangan. Okay, ini faktanya di lapangan beda Mas Mas Astrio. Ya, jadi sangat tidak tepat kalau dikatakan saya belum pernah ke Tuwai Baru. Saya baru saja balik dari desa Tuwai Baru. Kapan? Pada minggu pertama Januari. Okay. Saya baru minggu dari situ. Maka daripada itu saya dengan percaya diri ingin mengundang hari ini, besok, minggu besok. Okay. Silakan kalau waktunya kita mengajak. Kami baru tadi pagi dari lokasi dan mengecek ya. Katanya ada pemberitaan, ada apa? Ada statement dari Menteri Pertanian bahwa mereka akan melakukan panen 5 hektar singkong dan 8 hektar jagung. Kami verifikasi di lapangan itu apa ya, bisa dibilang nggak layak untuk dipanen karena ya kondisinya memang dia sudah tua. Okay. Jagung-jagung yang ditanam di Polimpik itu sudah tua dan umurnya memang siap panen, tapi jagung yang dihasilkan itu tidak layak dipanen dan tidak layak konsumsi juga sebenarnya. Dan itu juga diperkuat melalui statement masyarakat yang kami temui wawancarai bahwa ini nggak bisa langsung dikonsumsi. Jagung yang tanam ini bukan bahan pangan yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, yang ada di sana ya. Oke, kami tahan dulu di sana Mas Bayu. Kita akan jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini. Sapa Indonesia Malam, kita lanjutkan kembali saudara, masih memperbincangkan soal proyek pemerintah food estate, program pemerintah ini untuk lumbung pangan nasional. Tadi Mas Bayu ada yang tertahan yang Anda sampaikan, bisa dilanjutkan tadi soal hasil panen tadi. Ya, kondisi hari ini memang hasil panen, khususnya jagung-jagung yang sudah ditanam sejak Oktober 2023 kemarin memang bisa dipanen seperti itu. Tapi buahnya atau jagungnya juga tidak layak sebenarnya. Apa yang membuat, seperti apa tidak layaknya itu? Ya karena ya kalau kita bisa lihat dengan mata telanjang atau dengan visualnya saja seperti jagungnya sangat-sangat kering. Dan juga ya tadi tidak bisa langsung dikonsumsi sebagai bahan pangan seperti itu. Dan itu juga disampaikan oleh masyarakat yang ada di sekitar lokasi tadi ya, ada yang bekerja di sana atau ada masyarakat yang memang lewat seperti itu di sana. Okay. Jadi kalau dibilang akan panen ya mungkin bisa dipanen itu, tapi nggak akan bisa jadi bahan pangan khususnya untuk makan seperti itu. Karena yang kami tahu itu dia bibit hibrida ya, mungkin akan diolah lebih lanjut sebagai bahan baku pangan olahan lainnya seperti itu. Jadi nggak bisa dikonsumsi langsung. Okay. Saya ke 02 dulu ini soal ketika ini digagal, bagaimana ini bisa dilanjutkan? Manilu, ini adalah masalah daripada elit-elit yang ada di Indonesia. Bahwa ketika memang ada sedikit hambatan, tidak berjalan secara sempurna 100%, maka buru-buru ini dilabel sebagai produk yang gagal. Padahal masalah Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Setelah tertunda lebih dari 2 tahun akibat faktor yang bahkan tidak bisa kita kendalikan. Apakah kita tidak diberikan waktu tambahan untuk melakukan uji coba lebih lanjut? Dan saat ini, yang kalau misalnya seperti yang saya katakan, ini bahkan sudah bisa dicek di sosial media resmi dari Prabowo Gibran, itu Prabowo. Nah, ini ada video yang kita tampilkan tentang kondisi terkini, itu dari 2 minggu yang lalu di awal Januari, tentang kondisi lahan di Tuwai Baru di mana ada 7 hektar jagung, serta 3 hektar singkong yang kita... Mas Astrio, ini kan tidak selain soal panen, soal kerusakan lingkungan, ini juga di-highlight baik oleh 01, 03, bahkan oleh aktivis lingkungan, bagaimana? Jadi begini Manilo, itu salah satu lagi klaim yang tidak berdasar dan menggunakan data. Di mana letaknya tidak berdasar? Karena area yang berada di Desa Tuwai Baru, yang sudah terutama di land clearing sebesar kurang lebih 600 hektar, itu merupakan eks hutan produksi yang sudah lama terbengkalai. Justru yang dilakukan adalah kita merubah lahan yang sudah terbengkalai tersebut menjadi lahan produktif untuk fungsi-fungsi pertanian. Buktinya apa? Di sekitar lahan yang sekarang digunakan di Desa Tuwai Baru seluas 600 hektar tersebut, banyak sekali dijumpai kebun kelapa sawit maupun HTI-HTI yang sudah ada. Itu membuktikan bahwa kawasan di Desa Tuwai Baru tersebut bukan merupakan hutan alam, hutan lindung atau area konservasi seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Tidak ada juga pula cerita kita menggeser, menggusur, mohon maaf, masyarakat adat yang ada di situ, karena itu memang tidak. Tapi Mas Astrio, kan kalau kita bicara tadi Anda menyebut soal sawit, itu kan bukan lumbung pangan sawit itu. Mohon maaf, itu saya menjelaskan bahwa itu di sekitar area tersebut sudah ada kebun kelapa sawit.
itu membuktikan area tersebut bukan merupakan hutan lindung atau area konservasi okay. seperti yang dilaporkan kepada kami. Okay. Lalu terakhir yaitu adalah soal pelibatan masyarakat, karena kita di framing seakan-akan bukan hanya tidak melibatkan tapi mengusir masyarakat, itu framing yang ditempatkan. Padahal kalau misalnya mungkin di sini ada Mas Bayu mungkin bisa berkunjung ke Desa Towaya Baru, di situ tenaga kerjanya, mitra-mitranya, bahkan pemasok-pemasok untuk kebutuhan ladangnya, semuanya menggunakan warga masyarakat dari Desa Towaya Baru sendiri. Oke. Nah, itu kan Bapak. 2 tahun mangkrak ya, tadi disebutkan teman-teman wali. Kenapa kemudian ditanami jagung secara cepat-cepat? Karena untuk menutupi kesalahan. Jadi gini bohong menurut saya, kenapa sih kita tidak punya kesadaran reflektif? Pembangunan itu bisa direformulasi kalau menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologi. Kenapa harus bertahan? Tadi saya sudah katakan bahwa food estate itu bukan barang baru. Udah pernah ada dan gagal, kenapa diulang? Ada banyak cara untuk kemudian menguatkan ketahanan dan kedaulatan pangan kita. Yang paling penting sebenarnya adalah pelibatan petani. Nah, itu nir pelibatan menurut saya. Nah, itu problemnya loh. Bah, kita tahu sekarang misalnya, okay. petani gudang kita meningkat jauh lebih banyak. Okay. Kenapa nggak dilibatkan dalam konteks itu? Jadi okay. problematik secara paradigma. Jadi okay. alasan-alasan yang dikemukakan itu sebenarnya berkelik menurut saya, padahal okay, ini sedang mau menata, sedang menuju ke kedaulatan pangan, harus okay. harus reflektif menurut saya. Oke, okay, Pak Idam, saya ke Mas Bayu. Mas Bayu, mungkin dari tanggapan Anda bagaimana, ini tidak kok tidak mengusir, ini malah memanfaatkan lahan, kemudian melibatkan masyarakat. Ya, lagi-lagi itu menurut kami sangat jauh dari fakta ya, fakta atau data yang kami dapatkan dan kami temukan di lapangan. Karena WALHI sejak awal proyek ini atau program ini dicanangkan, khususnya di Kalimantan Tengah 2020, kita sudah menyatakan menolak. Karena pemerintah harusnya belajar dari pengalaman kesalahan masa lalu ya. Proyek pengembangan pangan pertama kali dilakukan itu di Kalimantan Tengah juga tahun 1995 dulu, dan itu gagal. Lagi-lagi banyak faktor sebenarnya yang mengaruhi, tapi yang paling utama adalah bagaimana sosial dan juga lingkungan yang harusnya menjadi pertimbangan utama. Dan ini juga lagi-lagi tidak dilakukan di proses awal perencanaan, bahkan sampai di... Oke, Mas Bayu. Baik, rupanya tertahan dengan Mas Bayu, ada masalah dengan komunikasi. Saya ingin ke Mas Sony dulu, Pak Sony ya. Pak Sony, kalau tadi disebutkan oleh Pak Astrio bahwa ada pelibatan masyarakat di sana, ada penggunaan lahan-lahan yang terbengkalai. Jadi ini sebenarnya masih memang perlu dievaluasi begitu, tetapi tidak separah yang disebutkan oleh misalnya 01 dan 03. Bagaimana Pak Sony? Begini, saya justru kasihan kepada anak muda seperti Astrio yang berusaha berkilah membela sesuatu yang salah, lalu berusaha untuk menyalahkan yang mengkritik. Kan mengkritik ini bukan hanya 01 dan 02, data Greenpeace, data WALHI, data media semua kan terbuka luas, menunjukkan betapa tidak becusnya program ini. Kenapa saya katakan tidak becus dan juga tuna integritas? Pertama, sejak awal apakah ada krisis pangan sehingga bukan Kementerian Pertanian tapi Kementerian Pertahanan mengerahkan tentara itu ini kecuali dalam keadaan darurat, kemudian mana amdalnya tidak selesai lalu dilakukan. Jadi sudah dalam rencana itu sebenarnya untuk nebang kayu, kemudian apa bagaimana mereka merencanakan itu secara komprehensif sehingga hasil panennya mau diapakan tidak pernah jelas. Kalau luasan lahan sedemikian luas, artinya singkong yang akan dipanen kalau berhasil. Oke, okay. Pak Sony, baik, kita sepertinya ada gangguan sinyal dengan Pak Sony juga. Mas Bayu, jadi kalau begini, kalau kita, maaf, saya ke Mas Astrio dulu. Mas Astrio, kalau misalnya ini perlu dievaluasi, di titik mana yang harus? Yang harus masih untuk menutup-nutupi, datang lagi Menteri Pertanian membawa lagi jagung di dalam poli. Baik, Pak Sony. Manipulatif gitu loh. Jadi bangsa ini mempertontonkan pemimpin-pemimpinnya dan anak muda. Baik, Pak Sony, kami tahan di sana dulu, Pak Sony. Anda tanya saya, undang saya untuk bicara, tapi Anda batasi saya terus dari tadi, mau mencari kebenaran. Okay. Baik, Pak Sony, kita akan berikan kesempatan ke narasumber yang lain juga untuk memberikan penjelasannya juga. Saya ke Pak Astrio. Pak Astrio, soal ketika ini dinyatakan perlu dievaluasi karena ada banyak catatan, apa yang paling jadi catatan dari 02 kalau ini mau dilanjutkan? Gitu loh. Jadi Kompas juga harus fair, beri kesempatan secara kalau memang
Baik, Pak Sony. Kepada kita yang berusaha membenarkan apa yang salah gitu loh, dan mencari-cari kebohongan baru. Oke. Ditahan dulu Pak Sony, saya ke Pak Asrio dulu, Pak Asrio. Karena ada saya punya kok. Prabowo Gibran tidak anti kritik. Jika memang ada program-program perlu dievaluasi, diperbaiki, yuk kita perbaiki bersama. Oke. Okay. Soal food estate ini, apa yang paling jadi catatan? Mungkin secara jujur dan secara fair mengakui bahwa ada catatannya. Tentu saja. Seperti yang saya sampaikan bahwa memang ketika terjadi proses land clearing, itu sempat tertunda selama lebih dari 2 tahun. Yang pertama adalah karena pandemi COVID. Banyak alokasi anggaran dari Kementerian Pertahanan itu dialokasikan untuk sektor kesehatan. Juga alokasi anggaran secara umum itu dialokasikan kepada sektor kesehatan. Yang kedua adalah kita harus menyadari memang tanah di Kalimantan itu bukan tanah vulkanis. Kita kalau berbicara idealnya seperti apa, kita berharap kalau bisa tanah di seluruh Indonesia sama kontur topologinya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kontur tanah di Kalimantan itu relatif berpasir. Sehingga kita membutuhkan sedikit waktu tambahan untuk mengolah tanah tersebut agar menjadi subur dan siap tanam dengan mengaplikasikan topsoil tersebut. Oke. Okay. Nah, proses tersebut memakan waktu. Maka okay. Dari itu sangat disayangkan ketika ada penundaan dan ada hambatan, maka langsung dengan cepat-cepat dan dengan emosional mengatakan. Baik, Mas Astrio. Saya ke Pak Idam. Kalau Pak Idam, dari catatan Anda, apa yang paling penting ini? Catatan soal. Jadi harus dikritisi dulu Mas Satria itu. Itu mengatakan bahwa dia mangkrak karena anggarannya lari ke kesehatan. Anggaran pengembangan pangan dan proses sudah ada, Bos. 108,8 triliun itu kemana aja selama 2 tahun. Yang kedua, tadi menyebutkan bahwa memang ada masalah terhadap kontur tanah di ini, kenapa dikembangkan di Kalimantan. Itu berarti kan negara ini seolah mempermainkan sesuatu yang sebenarnya sangat fundamental. Kita ini negara agraris yang dimana sebagian besar kita bertumpu kepada ke masalah pangan. Jangan dimainkan menurut saya. Okay. Jadi menurut saya, kalau kita mau, saya mau ilustrasikan sebenarnya. Okay, singkat saja Pak Idam. Ya. Singkat saja. Yang satu, kesalahan besar dari food estate. Satu, karena memilih pengembangan skala luas. Di mana-mana, hampir beberapa negara yang mengembangkan seperti itu, misalnya Brasil itu nggak berhasil. Okay. Contoh negara tetangga kita, Vietnam. Okay. Itu kan pertanian rumah tangga dan dia bisa berhasil mengekspor. Jadi ini kurang sadar refleksi menurut saya teman-teman. Okay. Dan tidak mau berefleksi untuk kemudian mengganti paradigma. Okay. Baik, saya ke Mas Bayu terakhir. Mas Bayu, apa yang kemudian harus jadi solusi paling cepat ketika sudah terjadi kerusakan lingkungan, kemudian terjadi tidak ada pelibatan masyarakat misalnya seperti yang Anda sebutkan? Ya tadi ya, yang paling utama, yang paling cepat hari ini harus dilakukan oleh negara atau pemerintah itu melakukan pemulihan, khususnya lingkungan dan sosial yang ada di lokasi-lokasi food estate ini ya. Kalimantan Tengah itu kan ada 2, padi dan singkong seperti itu. Ini kan sudah berdampak terhadap konflik, karena dia merampas lahan, ruang hidup masyarakat, khususnya masyarakat adat seperti itu. Mereka yang Mas Astrio bilang hutan yang nggak produktif atau bukan hutan primer itu menjadi ruang hidup masyarakat, khususnya masyarakat adat. Itu bukan wilayah yang tidak bertuan. Okay. Itu yang paling penting utama. Yang kedua ya harus menghentikan semua proyek-proyek dengan konsep yang sebenarnya menurut kami tidak sejalan dengan konsep pemenuhan pangan atau tujuan kedaulatan pangan yang diharapkan oleh proyek. Terima kasih Pak Bayu Herinata, Direktur Walhi Kalimantan Tengah. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Pak Sony Keraf, dan juga tadi ada Astrio Veligen, Jubir Muda TKN Prabowo Gibran, dan juga Pak Ida Marsyad, Wakil Deputi Tani Nelayan Timnas Amin. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Terima kasih.